Lembaga Pertubuhan Peladang LPP memberi jaminan bekalan beras putih tempatan mencukupi. Ketua Pengarah LPP Dato' Azulita Salim mengesahkan beras putih tempatan dibekalkan ke 40 permis di bawah LPP. Ini termasuk di 23 peladang outlet, 8 agro bazar pertubuhan peladang dan 9 kedai peladang. Bekalan beras agak terhad tapi tidak dibimbangi sangat. Kerana bukan kita kata tak cukup, ada lah beras tu ada dan kita harap tidak berlaku panic buying lah. Bila orang panik tu dia dia mulalah kan membeli lebih dan sebagainya. Itu pun salah satu sebab mengapa berkurang. Tapi sekarang ni kita di kawasan utara pun akan mula apa nama di kawasan-kawasan tertentulah akan mula menuai dan masuk ke dalam kilang padi. Ya. Saya rasa tak ada isu sangatlah, insyaAllah. Jumlah pengedaran di bawah LPP untuk tempoh sehingga hujung tahun ini ialah 300 tan metrik, manakala Farma pula sebanyak 400 tan metrik.